Alhamdulillah puji Tuhan bahwa Polres Serang Kota berhasil mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang di mana lokasi ada di Kota Serang. Dari lokasi kita berhasil mengamankan 8 wanita dan 5 orang laki-laki. Dari lokasi kita berhasil memverifikasi bahwa tempat ini adalah sejenis kos-kosan namun dipergunakan untuk massage oleh penghuni dengan nama tempat ini Wisma Pala. Dari hasil interogasi kepada 13 orang yang sudah diamankan, satu orang perempuan dan satu orang laki-laki berstatus suami istri, dan satu orang wanita dan satu orang pria adalah status pacaran. Yang cukup unik, suami istri tersebut sepakat menjajakan istrinya melalui aplikasi MeChat, dan pasangan yang berpacaran laki-laki dengan perempuan menggunakan aplikasi WhatsApp. Mereka menggunakan aplikasi tersebut untuk menawarkan wanita tersebut untuk dijajakan kepada yang berminat laki-laki. Nanti akan dilakukan eksekusi di tempat ini dengan sekali eksekusi 500 lebih kurang 500.000. Kegiatan ini sudah berlangsung lebih kurang 6 bulan. Dari hasil interogasi kita kepada terduga pelaku, untuk yang suami istri melakukan secara sadar dengan alasan ekonomi. Mereka menyampaikan bahwa sebulan mereka meraup keuntungan lebih kurang 10 juta dan digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Untuk pasangan laki-laki dan perempuan yang merupakan pacaran, yang juga menjajakan pacarnya, mereka mengakui bahwa mereka mendapatkan keuntungan lebih kurang 5 juta sebulan, dan uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Dari TKP, kita berhasil mendapatkan beberapa alat bukti, barang bukti, berupa uang, alat komunikasi berupa handphone, alat kontrasepsi dan obat pembersih. Kita akan tunjukkan kepada pelaku, terduga pelaku. Kita akan mempidanakan kepada mereka dengan undang-undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun. Kepada teman-teman media, kita akan mencoba menanyakan kepada salah satu pelaku supaya teman-teman media bisa mendapatkan informasi yang valid, dan kepada pemilik kos, apakah pemilik kos mengetahui secara sadar atau membiarkan perbuatan itu? Bapak A, apakah memang itu istrinya? Iya, Pak. Istrinya itu dilakukan secara sadar. Sadar. Digunakan uangnya untuk apa? Kebutuhan ekonomi, Pak. Istrinya memang mau mengikuti apa terpaksa? Terpaksa, Pak. Terpaksa. Ya. Kenapa terpaksa? Maksudnya dia melakukan seperti ini karena kemauan dia sendiri, Pak. Ada paksaan dari Bapak A? Enggak ada, Pak. Sama sekali. Tempat ini memang sengaja digunakan untuk eksekusi apa ada tempat lain? Saya selama melakukan kerjaan ini, ya melakukannya di sini, Pak. Sini. Waktu kejadian, waktu pada saat pelaksanaan eksekusi, Bapak ada di mana? Di tempat yang sama atau di beda kamar? Di beda kamar, Pak. Lagi bersembunyi. Bersembunyi? Sama anak. Sama anak, berarti punya anak ya? Ada, Pak. Ini sudah berapa lama berlangsung aktivitas seperti ini? 5 bulan, Pak. 5 bulan. Hasilnya sebulan lebih kurang ada berapa?
Kurang lebih 10 juta kotor, Pak. Baik, 10 juta kotor. Pak, apa nggak cemburu gitu, Pak? Dia ngeliat istrinya diitin orang, Pak? Saya sebagai lelaki normal, pasti sakit ada. Tapi saya melakukan ini semua karena kemauan istri dan kebutuhan ekonomi. P2 atau P2? Pak. Ini dengan pacarnya? Iya. Melakukan sudah berapa kali? Saya untuk melakukannya baru ada sekitar 4 bulan, Pak. 4 bulan di sini. Yeah. Itu pacarnya memang terpaksa atau gimana? Saya yang dipaksa sama dia untuk menemani dia, Pak. Menemani dia? Iya. Ada hasilnya dibagi? Mungkin berupa makanan aja, Pak. Untuk bayar kos siapa yang bayar? Untuk bayar, dia yang bayar, Pak. Terus kamu di sini hanya mengamankan saja? Hanya menemani dia dari tamu-tamu yang menjaga. Mungkin menjaga. Oke. Yang istri. Enggak ya, istri aja nama huruf depan. Asli dari mana, Mbak? Jakarta. Jakarta. Sudah berapa lama melakukan aktivitas ini? 6 bulan. Itu dipaksa sama suami atau tidak dipaksa? Apa memang tidak, Pak, itu kemauan saya sendiri. Kemauan sendiri. Kenapa melakukan? Ya karena kebutuhan, Pak, ekonomi. Suaminya tidak marah? Ya suami sudah melarang, cuma mau gimana, saya sudah terpaksa buat berbiaya kebutuhan. Buat kebutuhan ya. Anak berapa, Pak? Anaknya berapa? Satu kembar, Pak. Anaknya kembar. Berarti ada dua anaknya. Ada dua ya. Umur 6 tahun. Anak 6 tahun. Anak dibawa kemana anak ketika melakukan? Pas kejadian anak di sini. Iya, itu pas saya bawa ke sini. Berarti anak minta pas lagi melakukan eksekusi anak ada di sini ya. Iya. Suami emang enggak ngasih napas saat kamu mendampingi kamu, anakmu diajak siapa? Sama suami saya. Suami ya, sama suami ya. Emang suami, enggak kerja. Enggak kerja. Suami lagi di Jakarta itu, Pak, ojol, jadi ojol. Berarti hari-hari suami menemani di sini? Mm-hmm. Oh, menemani di sini. Baik ya, teman-teman. Malam, Dan. Malam, Sobat Lugas TV. Terkait pengembangan kasus ini, berapa lama bisa terungkap nih, Pak? Kita mendapatkan bahan informasi ini sudah cukup lama. Kita mencoba menyelidiki, kemudian memantau aktivitas tersebut, dan pada saat yang tepat kita langsung melaksanakan kegiatan, dan ternyata penyidik dapat melakukan aktivitas tersebut, dan orang yang kita duga sebagai pelaku dan korban kita amankan ke Polres, dan hari ini kita sudah menetapkan 2 orang tersangka. Dalam bahasa sehari-hari, mucikari. Kita ancam pelaku dengan tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih. Thank you ya. Oke. Okay.